Saudara bertempat di aula rumah dinas Wali Kota Gorontalo, Korem 133 Naniwarta Bone menggelar sarasehan pembinaan mental ideologi dan kejuangan TNI Angkatan Darat. Dengan tema melalui keteladanan Naniwarta Bone, kita wujudkan SDM yang unggul bermental tangguh menuju Indonesia maju. Bertujuan melestarikan dan mewariskan semangat jiwa nasionalisme pahlawan nasional Naniwarta Bone kepada prajurit TNI serta generasi muda Gorontalo. Korem 133 Naniwarta Bone menggelar sarasehan pembinaan mental, ideologi, dan kejuangan TNI Angkatan Darat. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Brigjen TNI Asep Syarifuddin ini, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Komandan Korem 133 Naniwarta Bone Arno Tritiau, serta unsur Forkompinda dan juga menghadirkan anak dari pahlawan nasional Naniwarta Bone, yaitu Yoswarta Bone. Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat Brigjen TNI Asep Syarifuddin mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan ini yaitu agar terwarisnya nilai kepahlawanan Naniwarta Bone kepada para prajurit TNI, serta para generasi milenial yang ada di Provinsi Gorontalo. Menurutnya penting bagi pihaknya untuk membangun persepsi yang sama dalam menggali dan menghayati semangat jiwa nasionalisme Naniwarta Bone. Sarasehan ini kan agar terwarisinya nilai kepahlawanan Naniwarta Bone, ya, supaya seluruh prajurit TNI yang ada di sini maupun Polri pada khususnya, apalagi nama Naniwarta Bone itu dipakai nama Korem 133 beliau dan remnya, ya, Kolonel Arnold. Ya. Selain daripada prajurit TNI, kita bisa lihat tadi yang hadir di sini, ya, 400 siapa ya? 700. Saya tidak mengira, ya. 700. Wah, tidak mengira ya begitu banyak, ya, begitu banyak. Orang dari daftar undangan ya. Ya, artinya saya tidak mengkhususkan kalau udah begini. Berarti kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat Gorontalo agar terwarisi atau mewarisi nilai-nilai juang, ya, pahlawan nasional Naniwarta Bone. Asep juga menambahkan dalam menyikapi realitas hidup saat ini yang begitu kompleks dan dinamis. Setiap anak bangsa dituntut menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul dan bermental tangguh. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo.